Sebulan. Okay guys, ini sarang kelulut jenis entah apa nama guys, tapi kita tukar dia punya topping nih guys. Ternyata guys, nah ada gula sudah, ada madu sudah guys. Banyak sudah madu dia nih. Tapi saya tidak ambil guys, saya tidak sedut. Ini dia punya madu di semua nih guys. Nah, dari sini guys sampai sini silap. Sini guys, nah dekat dua kaki kali ini. Dalam dua kaki dia punya sarang naik ke atas. Ini guys. Tengok. Tengok nih guys. No, penuh. Belum berapa penuh lagi lah. Nah, penuh. Besar dia punya kantong nih. Banyak dia punya madu guys. Nah, oh ini dah. Cuma terbuka lah. Malang terbuka. Nah. Sedap. Sedap. Okay guys, kita sedut nih guys. Wow. Wih, banyak juga. Wih, penuh. Nah, ini first time kita menyedut madu kelulut guys. Ternyata ini sudah lebih dari 5 ml lah guys. Ya guys, tengok nah. Waktu kita mau tukar ini box dia nih guys. Sayang pula tengok ada banyak dia punya apa nih? Dia punya madu nih guys. So, baru satu kantung yang belum penuh pun sudah 5 ml guys. Kita terpaksa letak dalam botol lah. Kita cuba tengok berapa banyak yang kita boleh dapat. Okay, itu 5 ml guys. Kita sedut lagi. Berapa ml lagi kita dapat tuh guys. Nah, habis satu kantong. Satu kantong dapat 5, 6, 7. 7 ml satu kantong deh guys. Sedut lagi lah nih. Alang-alang sudah sedut menyedut. Oh, ini kuning pula. Lain pula yang ni. Ini macam ada sampah sikit. Buang sini lah sampah deh. Ada habuk-habuk. Oh, ini lah. Ada habuk. Keras dia punya kantong pula kalau dah lama lah. Mau dikasih apa pula kantong dia ni. Nah, tadi untuk kasih besar tu. Kita kasih besar sikit. Memang kena ada jarum pula ni. Kalau apa ni? Sedut dia. Tak sampai. Yang ini ada gula. Wah, ini pun ada. Sudah gula lah. Belum kena habuk. Kita bagi dua slot dia. Memang kena penyedut khas pula ni. Kita pun ada jarum dia. Wih,
tuna lagi banyak. Uy, gula pula dekat dalam tu. Eh, madu dia. Okay guys, rata-rata dia punya satu kantong dia tu guys dalam 7 atau 8 ml. Tapi yang ini kita tak dapat sedut sebab dia sikit ni guys. Kena besar sikit. Kita buka ni. Nampak? Ganas pula dia. Marah dia, kena buka. Kita buka ni lah. Buka. Wah, situ ada banyak ada gula dia guys. Ni yang ini pun gula dia, tapi mesti yang tajam. Yang tajam dia punya muncung ataupun ada jarum ni. Alang-alang dah buka dah. Oh, lemak marah dia. Alamak. Ha? Tidak banyak tu gula dia. Itulah terpaksa kami sedut. Ya. Yeah. Ya, yang panjang nih. Tidak. Wih. Emang mesti ada jarum. Wih, tak dapat lah. Tak datang. Nanti dia marah pula. Nah, coba pegang nih. Sebanyak berapa kantong tadi? Dalam dua guys, dalam dua kantong nih guys. Nah, ini sekitar sekitar 15 ml lah tadi. Okay, kita tutup lah. Nanti marah pula dia punya koloni dia nih. Sekarang dia berterbangan dah. Nah. Tunggulah berapa lama, berapa bulan lagi baru kita buka balik. So, sekarang ni baru tukar dia punya box top atau topping dia. Kita tunggu dia memenuhi box ni guys. Okay guys, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Mantap.